Pemirsa, kurang dari 6 jam polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Pajajaran, warga perumahan Gading Tutuka Residen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban yang mengancam akan mengumbar aibnya. FA, pelaku pembunuhan terhadap teman dekatnya, diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung setelah melakukan aksi pembunuhan di rumah korban di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka FA berhasil diringkus petugas di rumah orang tuanya setelah polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku baik bentuk wajah, pakaian, dan motor yang dikenakan. Pelaku telah mencoba menghilangkan barang bukti, diantaranya membuang pakaian jaket, gojek, dan pisau. Namun, polisi berhasil mengumpulkan kembali barang bukti tersebut. Pelaku pembunuhan ini adalah tersangka sakit hati dan juga kecewa terhadap korban yang korban menyampaikan berupaya untuk menyebarkan foto-foto milik tersangka. Tersangka FA diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati setelah melakukan pembunuhan berencana. Dari Bandung, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.